Oke guys, kita bakal tunggu dulu. Ini lagi import dunia dimulai. Oke, udah berhasil ya, import dunia berhasil selesaikan. Gila guys, udah berhasil ya, ini mapnya ini dalam air nih, gue dari akuarium ya. Yang penting ya udah berhasil ya, gak ada bug sama sekali. Mantap sekali udah berhasil guys ya cara pasang mapnya. Dan lihat cara pasang map di Minecraft. Yus, halo guys, kembali lagi bersama gue di Silmi Lovers. Dan kali ini kita akan kasih tau kepada kalian semua gimana sih cara pasang map di Minecraft yang berbentuk titik zip dan berbentuk MC World. Nah, kalian tonton video ini sampai habis, jangan pernah kalian skip videonya. Dan di sini gue bakal kasih tahu kepada kalian semua untuk Minecraft versi 1.18 guys. Oke, sebelum itu alangkah baiknya kalian like video ini atau subscribe video ini. Dan jangan lupa hidupkan notifikasi pemberitahuan agar kita ketinggalan video-video bermanfaat dari gue selanjutnya. Oke, daripada banyak lama, langsung aja kita buka aplikasi Google Chrome-nya ya guys ya. Nah, untuk untuk map-nya udah gua taruh di deskripsi. Jadi yang pertama ini yang pengen kita download ya titik zip ya, ini yang titik zip, dan yang kedua itu yang MC World. Oke, kita bakal langsung aja download ya. Oke, nah ini udah kita download. Nah, untuk link-nya itu ada di deskripsi ya, udah gue ingetin lagi. Nah, ini kita bakalan, saya bukan robot dan kita bakal tunggu aja, please wait. Nah, ini kalian tunggu aja guys, sabar ya. Oke, ini kita skip aja supaya nggak memakan durasi cuy. Oke, ya ini udah 100% ya. Oke, udah get donut, langsung aja kita get donuts. Dan kita bakal klik art ini ya, dan otomatis kalian akan diarahin ya kayak gini ya. Nah, udah berhasil guys ya, udah berhasil nih ya. Nah, ini kita bakal tunggu aja donut ini sampai selesai. Oke guys, ini udah berhasil ke download. Langsung aja kita buka aplikasi Z Archiver ya. Nah, ini yang ini Z Archiver. Nah, buat kalian yang belum punya aplikasi Z Archiver, silahkan kalian download di Play Store. Cara gampang banget, kalian buka aplikasi Play Store dan kalian tulis di sini Z Archiver nih pelusuran, dan kita bakal tulis Z Archiver. Nah, kayak gini ya. Nanti dia bakal muncul paling atas yang logo hijau ini. Kalian ketik aja ya. Kalian ketuk. Nanti kalau udah kalian install ya guys ya, kalian install. Nah, BTW karena kita udah install, langsung aja kita buka aplikasinya. Nah, ini. Terus kalau udah kita bakal buka folder download, dan di sini kita bakal cari folder yang udah kita download tadi ya, yang titik zip terlebih dahulu ya guys ya, yang roller coaster tadi ya. Kini kita bakal scroll ke bawah dulu. Oke, aduh kemana lagi lah ini ya. Oke, kita bakal cari di sini roller coaster titik zip. Nah, ini ya. Nah, untuk cari titik zip ini gimana caranya? Ya, kalian tinggal extract di sini doang kayak gini. Ya. Dan kalau udah kalian scroll ke atas dan kalian buka foldernya yang ini, roller coaster ini. Ya, kalian ketuk. Nanti ada muncul kayak gini ya. Ini dunianya ya. Jadi kalian tinggal potong aja ke Minecraft. Jadi kita potong. Terus kalian klik memori perangkat dan kalian klik Android. Dan kalian klik data. Dan kalian klik Komojang. Dan kalau ada kalian klik files, games, Komojang. Dan kalau udah kalian klik Minecraft World. Nah, kayak gini ya. Kalau udah kalian tempel aja. Nah, ini udah berhasil kita tempel lagi guys ya dunianya. Ya, kalau udah berhasil langsung aja kita bakalan yang MC World. Nah, gimana cara pasang MC World-nya? Ya, kita bakal pindah ke folder download lagi. Nah, ini yang RCT tadi ya. Yang MC World. Yang mana dah? Yang A ya. Nah, ini ya. Nah, untuk caranya gampang banget sebenarnya, sama yang kayak MC Pack maupun MC Don. Kalian tinggal diklik aja. Dan kalian klik. Nanti ada gambar panah ya pojok kanan ini. Nah, nanti kalian klik aja pojok kanan ini yang gambar panah, dan otomatis kalian diarahin ke Minecraft-nya. Nah, kalian tunggu aja di sini, Minecraft-nya lagi meloading guys ya. Sabar. Ya. Kalian tunggu aja di sini. Ini kita cerahin dulu dah. Ya, ini udah lagi impor dunia dimulai. Oke, kita bakal tunggu aja lagi impor. Ya, impor dunia berhasil diselesaikan. Berarti udah berhasil impornya ya guys ya. Dan udah kepasang nih mapnya ya. Nah, ini kita main. Nah, ini ya yang udah kita pasang ini yang RCT, dan yang selanjutnya roller coaster by Bia Lovers. Oke, udah kepasang berarti ya dunianya cuy. Kalau udah langsung aja kita bakalan mainin ya guys ya mapnya. Apakah berhasil atau tidak, work atau work atau tidak, apakah ada bugnya. Oke, ini kalau ada bermain ini langsung aja kita ketuk ya. Karena ini dunianya ini versi 1.17 ya, bukan 1.18 guys. Jadi kalau ada tulisan kayak gitu, kalian klik perbarui aja.
Oke guys, ini udah selesai nih mapnya. Oke, ini adalah map yang pertama ya. Oh my god, map pertama udah berhasil ya. Gokil banget ya ini. Kenapa gua ada di akuarium dah? Kenapa di akuarium cuy? Waduh, ini mantap, mantap juga sih ya shadernya. Oh my god, udah berhasil ya cara pasang map yang pertama ya. Oh, gak ada bug di sini. Ya, berarti udah 100% udah berhasil di sini. Oke, kalau udah berhasil map pertama, lanjut aja kita masuk ke map kedua karena di sini kita nggak memakan durasi juga. Oke. Kita bakal pindah ya ke map RCT cuy. Nah di sini kenapa gue pakai map map roller coaster? Karena kalau map roller coaster itu ya enak aja ya, lebih seru aja gitu kan, lebih keren. Nah misal kalau ada tampilan biru kayak gini, itu kalau bisa tampil biru ini gue juga nggak tahu. Kalau kata gue itu dari sananya ya guys ya birunya, jadi santai aja. Nah ini udah berhasil ya caranya. Lah kok gak ada shader dah? Waduh, ini gak ada shader cuy. Oke, yang penting udah berhasil lah ya cara pasang mapnya tuh. Udah berhasil guys. Ini kenapa bloknya doang, udah roller coasternya kagak ada. Waduh. Oke ya. Ya pokoknya gitulah guys ya cara pasang map di roller coaster cuy. Oke, mungkin sekian live kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe guys. Dan jangan lupa like. See you in the next video. Semoga kalian terhibur. And see you. Thanks for watching.